Betul, kembali ke channel saya masih dari 495. Di video kali ini saya akan bikin tutorial makeup perpisahan atau wisuda untuk anak SMP dan SMA yang low budget dan baru pemula buat makeup. Kalian bisa coba makeup kayak gini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng notifikasinya. Ini bedak bayi gitu, jadi kalian boleh pakai setting spray aja kayak gini, setting spray, atau kalau kalian nggak punya setting spray, kalian cuma punya apa ya, moisturizer, kalian boleh pakai moisturizer aja kalau nggak punya setting spray. Oke, okay? Di sini tunggu kering dulu sambil dikipasin. Ini kipas aku guys, besar banget. Udah agak kering dan ini mau pakai apa, primer. Oke, di sini mau pakai primer. Buat kalian yang nggak punya primer, kalian boleh langsung aja pakai foundation kayak gitu, nggak usah pakai primer. Buat kalian yang nggak punya, karena buat makeup buat anak SMP itu guys yang minim aja, gak usah yang terlalu apa ya, banyak produk yang dipakai karena kulitnya masih sehat gitu, masih rawan sama apa ya, masih rawan untuk luntur gitu loh guys makeupnya, bukan kayak gitu yang udah berumur gini. Oke, ini setelah pakai primer kayak gini. Di sini ibu pakai foundation yang belum pernah ibu pakai, yang ibu review kemarin. Ini 52N Caramel. Ibu tuang di tangan sini aja ya guys. Ini warnanya agak gelap ya guys. Dan sebelum kalian pakai sponnya, usahakan kalian basahin dulu. Boleh pakai air, atau kalau kalian punya face mist, pakai face mist aja atau setting spray. Ini kayaknya agak kegelapan ya guys di ibu. Ini. Karena ini penamatannya atau kalusnya cuma di kampung, jadi kita make up yang natural-natural aja ya guys. Karena kalau di kampung itu kalau terlalu menor gitu ya, jadi bahan apa ya, bahan guncingan orang gitu loh guys. Oke, kayak gini. Nah, foundationnya nggak terlalu mengcover hitam-hitam di bawah mata ibu, jadi ibu pakai foundation ya guys. Jadi ibu pakai apa ini, concealer. Sini pakai concealer ya guys. Oke, lanjut, dan di sini ibu mau buat alis. Ini alis ibu agak berlainan ya guys.
nanti kalau kalian sakit alis gitu, kalian harus sisir-sisir dulu ya guys. Sisir kembali lagi gini. Jadi kelihatan lebih rapi gitu guys. Sisir berlawan arah ya guys. Oke, ibu mau pakai bedak padatnya. Kalian bisa pakai spon atau kuas aja di teter ini. Biasanya ibu nggak pakai bedak padat, cuman karena ini acaranya lama, jadi ibu pakai kayak gini supaya lebih awet. Lanjut lagi pakai bedak putihnya ya guys, powder gitu. Untuk mengunci make up-nya supaya awet. Oke. Biar aja pakai kuas. Kayak gini ya. Oke. Lanjut pakai contour, kalau kalian nggak punya contour. Kalau kalian nggak punya contour, kalian boleh pakai eyeshadow aja ya guys. Eyeshadownya ya warna coklat. Ini. Pakai blush on yang punyanya Viva. Oke, di bagian dan ibu lanjut pakai blush on yang ibu akan taruh di sini di pipi. Kalau acaranya malam kalian boleh tebelin, tapi kalau acaranya siang gak usah ditebelin gitu guys. Di sini ibu pakai warna coklat gitu. Ayo pakai di sini aja, pakai tangan. Oke, matanya makin nyala. Di sini ibu pakai pensil yang warna putih. Lanjut ibu pakai eyeliner.
bagian maskara. Tutup dulu bulu matanya. Oke, pakai bulu mata, guys. Pakai Habitat. Sekarang bagian bibir, ibu akan pakai apa? Blush on. Ibu ya, guys. Terus pakai warna coklat atau nude. Dan yang paling terakhir, jangan lupa pakai setting spray. Kayak gitu. Terus ibu akan ganti baju dan ganti jilbab. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton videoku. Tanpa kalian gak nonton videoku, aku apalah gitu. Jadi please jangan lupa tonton videoku terus dan bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini. Thanks for watching.